Halo Jess, kamu lagi sama aku ya. Ngerti tak, sosmed itu gawe apa? Iji gawe hiburan, loro gawe ilmu pengetahuan, berita-berita. Sosmed itu ora gawe tukar-tukaran, ora gawe ayel-ayelan, ora gawe sindir-sindiran, dan no sledding. Opo sih arek saiki dolanan Facebook durung katam wae wis. Nek ana wong gawe status ngene terasa tersindir. Nek ana wong unggah foto ngene jarene sok ayu, sok cantik. Kan itu gaya golek ilmu terus naik ibu ilmu pengetahuan alam dan dunia nyata. Jadi nenek wong nggak ini, gue pelajaran lo disaring dise, kata-kata nih, tatu se, dari segi foto-foto nih pun, oh langsung jeplai. Dulinan sosmed durung katam langsung jeplak wae. Dene wis katam ngono. Ya disaring dhisik mari ngono. Dikomen sing benar. Ngono lho. Pokoke sampean iki. Gimana ya? Facebook itu udah dilebokne ati. Tapi Facebook itu gawe neng di tangan ae. Ngerti kan namanya di tangan boleh ilmu itu kono diculnya mana boleh pengetahuan itu kini diculnya mana berarti kaya aku loh dari sego tak lebih boleh cangkem di sumber bergisi nyantolnya awak cara bergisi metu itu kok awak ngono loh kurang ada lagi gak luar apa-apa wes gue meledak hujannya cangkem apa mercon gak sampai durung guranan sampai durung katam itu santai wae ngopo ngikutin bisa ngikutin bisa itu lah sampai ngerlor ngono contoh ini belum makan enak yang awak lemu nggak tahu ngurusi uang atau ngomong apa aku lo cuek bagi saya tidak merugikan tidak masalah ya toh ada yang suka aku bangga ada yang nggak suka aku lo cuek ngapain toh. Yang suka 1000 orang, yang gak suka cuma 200 orang. Ngapain kita mikirin yang 200, lebih baik mikirin yang 1000 orang. Ya kan? Gitu loh. Namanya dalam dunia perbadokan. Udah main dunia sini mati wae. Nggak perlu elan rutan gaul zoom tuh dan no sledding. Oh iya. Mantap. Mau nyobain gak? Tak, jadi makan ini saya tak.